Aku harus berangkat sekolah. Hei, tunggu, Hikari. Iya, kenapa, Mik? Miken? Bareng dong. Emang kenapa sih lu kan bisa sendiri? Ah, elah lu mah. Pokoknya gue harus jadi nomor satu berangkatnya. Titik. Harus pakai jetpack. Taichi kok santai banget sih? Pajero, ish. Kuat banget larinya. Pasti nih Ryuji datang duluan nih. Kan bener Ryuji pasti datang duluan. Kenapa sih? Duh, kenapa gue bisa terlambat ke sekolah? Semoga gak telat deh. Soalnya sekarang baru jam 7. Baru mau belajar. Aku harus lari. Biar gak dihukum. Hukumnya gue harus lari. Biar gak dihukum. Ayo. Aku mau Kenzo. Permisi. Hati-hati dong kalau jalan. Bip-bop, robot sekolah mendeteksi ada orang yang sedang bermesraan. Di mana robot? Di mana? Biar bapak hukum. Woi. Baik, Big Bob sini. Ikuti robot segera. Ayo, Pak, ikuti robot. Jadi mereka orangnya, Pak, yang sedang bermesraan. Aduh, kalian ini. Kalian harus dihukum. Berdiri di depan sana. Di luar. Harus. Kalau bel sudah masuk, untuk bel pulang, kalian baru boleh pulang. Kalian harus berdiri di situ dan tidak belajar. Dan kalian tidak boleh duduk. Pak, kita nggak bermesraan. Tadi aku kesandung. Iya, gara-gara lu sih kita jadi dihukum. Lu kok gue sih? Kan lu sendiri yang salah. Jalan hati-hati. Gue kan udah bantu lu biar lu nggak jatuh. Lu malah gak makasih. Yang penting kan kita jadi dihukum. Nyebelin banget sih lu. Yaudah, kita di sini aja yang gak panas. Panas banget lagi di sini. Gara-gara lu sih. Pipi lu gak apa merah deh. Kita lagi dihukum, bukan lagi pacaran, weh. Siapa juga yang suka sama lu sih? Gak usah GR. Lu siapa yang GR sama lu? Panas banget tuh enggak di sini. Yaudahlah, yuk pulang. Gue juga pegel kali, mana gue pulang harus jalan kaki lagi. Apa? Lu jalan kaki, mau bareng sama gue enggak? Gue kasihan sama lu. Gue bilang gak mau, ya gak mau. Udahlah, lu bacot banget. Bilang aja lu mau, tapi lu takut kan? Lu malu kan? Enggak. Lepasin gue, kenapa? Gak mau. Lu harus pulang bawa sama gue. Duh, ini anak. Lepasin gak? Gak mau. Itu canggung banget gue. Mana dia gendong ya, erat banget lagi.
Ya udahlah, bodoh ah. Yuk, barang-barang gue. Rumah lo di mana? Biar gue anterin. Rumah gue nggak jauh kok dari sini. Ya udah. Belok. Rumah lo jauh juga ya. Harus belok. Belok lagi. Lo kok ke sini kita cuman muter. Enggak, di sini rumah gue kok. Ini rumah gue. Di sini rumah lo. Iya. Yaudah. Yah, hujan. Ya udah sih, ah. Lu jangan ke sana. Aja sana-sana sendiri, syuh, syuh. Ini jalan sana lu. Enak aja. Numpang apa di rumah lu? Yaudah, gue parkir dulu, ah. Please, ngapain numpang? Numpang doang. Enggak. Numpang apa? Enggak apa-apa loh. Lu mah jahat banget sama teman sendiri. Ya udah, tapi ada syaratnya. Ya udah, lu masuk dulu aja. Ya udah ya, jangan yang aneh-aneh lu. Wah, akhirnya. Apa syaratnya? Ya udah, bentar gue ganti baju dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Iya, tenang aja. Gue juga sebentar lagi balik. Nih, tugas lo. Nih, kerjain PR gue. Baru lo bisa nginep. Apa? Oh, gak mau ya udah sana keluar biar kehujanan, kepetir sekalian. Iya. Udah cepet kerjain. Aku mau ke kamar dulu sebentar. Kok aku ada agak gak tega ya? Aduh, jantung jangan copot dulu. Ya ampun. Ya ampun, kan ada Kenzo. Kenzo? Loh, kok dia nangis ya? Kenzo, bangun lu. Kenzo. Maaf ya, tadi aku ketidur. Gue kerjain lagi deh. Udah, gak usah. Kamu udah nulis buku sebakul itu kok. Sekarang lu pulang ya. Mana orang belum selesai bukunya? Iya, belum selesai. Ya udah deh, gue bantuin aja. Udah siang. Kenzo, bangun Kenzo. Kebok kali lah anak nih. Kenzo, lu bangun, masuk sekolah gak lu? Kenzo. Apa sih? Lu mau sekolah kagak? Emang udah siang apa? Iyalah, kalau masih subuh gue akan gak akan bangunin lu. Ya udah, bolos aja. Selesaikan urusannya. Bolos pada lu aja sana yang bolos. Juga ngapain kesini? Ngapain juga tidur di sini? Ini kan kosan cewek. Yaudah, gue mau mandi dulu. Dasar anak itu menyebalkan. Ih, dibilangin bolos aja ribet banget. Seger banget. Terus gue.
Dia kemana sih? Aduh. Lu ntar dihukum, lu gak usah sekolah aja. Enak aja gak sekolah, ah. Ntar masuk ke videonya, ih, diedit aja itu gak akan hilang suaranya, aku gak tahu caranya. Yang paling banget.